gave you my heart. Well, hello guys, welcome with me Gilang Sio. Jadi hari ini saya mau review pisang momi yang ada di Jalan Pangeran Nata Kusuma. Jadi langsung saja kita kepoin, let's go. Ini dia pisang momi. Misi kak, ini dengan kakak siapa kak namanya kak? Okay. Itu abangnya dengan abang siapa bang? Ibnu. Sudah berapa lama buka di sini, Bang? Ya, hampir setahunan, Bang. Oh, hampir setahunan ya? Jadi ini ada 3 cabang. 3 cabang. Di Kota Baru, Kota Gila, sampai sini. Yang paling lama tuh Kota Baru. Kota Baru. Ini udah tersedia di Grab sama Gojek. Bukanya dari jam berapa kak ini kak? Jam 16.00 kita buka lah. Ini lagi itu ya, nyiapin topping-toppingnya kan? Sampai jam berapa malam nih biasanya? Jam 10.00. Jam 10.00. Ini bukanya setiap hari kak? Iya, setiap hari. Setiap hari. Pas lagi ramai itu pasti hari libur kan biasanya? Tidak tentu nggak bang? Tidak tentu ya. Teman-teman harus sabar. Ini kira-kira berapa menit kak nunggunya kak? Tidak tahu mbak. Wah, wow. Nunggu sampai dia matang sempurna dan crispy kan kak? Iya. Sampai crispy. Sampai benar-benar crispy. Jadi apinya sengaja kecil biar matangnya sempurna. Kan garing dia. Kelihatan garing dia. Ini juga bisa tempat mancing ya, anak-anak. Ada ikannya nih kak? Nggak tahu. Bisa mancing ikan, udah dapat langsung goreng sini nih. Biasanya per hari ini laku berapa kotak kak? Tidak tentu nggak bang. Kadang kalau ramai itu bisa 400-an, 500-an. Paling ramai ini online ya kan? Jadi satu kotak? Satu porsi ini isinya 6. Belah di rumah ya kak ya? Dikasih tepung sama tepung crispy-nya. Di sini topping apa kak biasanya kak? Coklat sama tiramisu bang. Coklat sama tiramisu. Ini kasih apa loh kak? Ini gula kalung.
ini adalah rasa favorit aku, green tea. Tertutup semua dah, Kak. Ini topping apa, Kak? Coklat. Coklat. Ini udah selesai ya, Kak ya?